Assalamualaikum Sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih, Nisrina dan Azlia. Kali ini kita mampir di tempat kuliner yang ada di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Membawakan berita kuliner yang paling ramai dikunjungi oleh kaum remaja yaitu Meat Dry. Tempat ini ramai dikunjungi karena mempunyai banyak varian loh. Ada rice bowl, hot plate wagyu rice, dan lain-lain. Menu best seller di Meat Dry ini adalah hot plate nih ya, karena ada sensasi dan ada berbagai rasa seperti teriyaki dan black pepper. Menurut owner Meat Dry ini, nama tersebut karena menunya daging, dan bahasa Inggris daging yaitu meat. Dan kata Bray adalah nama panggilan untuk customer mereka yaitu Bray, kata lain dari bro. Sejak kapan Meat Dry ini dibuka? Meat Dry ini dibuka udah lumayan di awal tahun 2018, tapi baru naik-naiknya 2019. Khususnya di Galaxy kita udah punya 2 cabang dan udah tempat kedua ini. Oh, ini tempat kedua. Ini tempat pertama. Oh, pertama. Yang keduanya di mana kalau boleh tahu? Di Rawalumbu. Rawalumbu. Kasih juga. Pendapatan selama pandemi ini gimana, Mas? Selama pandemi ini alhamdulillah kami masih bersyukur, masih bisa bertahan. Namun pasti semuanya merasakan ya, iya, apa yang terjadi di Indonesia ini. Meat Dry. Oke, Meat Dry. Jadi Meat Dry itu awalnya kita memang fokusnya pengen buka makanan daging ya. Daging ya, salah satunya kan nama lain bahasa Inggrisnya meat. Iya. Nah, meat itu karena kita pengennya itu segmentasinya anak-anak muda. Jadi selain kata bro kan dry. Iya. Nah, gitu. Jadi lebih spesifikasi ke meat-nya daging, bray-nya tuh ya bro gitu, sapaan untuk panggilan para customer-customer kami, setia kami gitu. Jadi namanya muncullah Meat Dry. Meat Dry itu memang fokusnya di segmentasi apa namanya, kalangan muda ya, khususnya SMA, mahasiswa. Iya. Jadi harganya tuh range di angka 20 ribuan, 26 ribu karena kita daging ya, di 25 ribu sampai 35 ribu. Itu ada yang kentang, dan kita juga menuin menu barunya ada wagyu. Oh, wagyu. Wagyu. Itu ada di rice bowl sama hot plate. Kemudian minumannya di angka 11.000 sampai 13.000. Menu best seller di Meat Dry itu lebih ke hot plate. Karena sensasinya yang pertama, yang kedua juga ada rasanya di black pepper. Kita kan ada 6 rasa. Salah satunya black pepper dan teriyaki itu favorit kita. Harapan kita tuh bisa diterima oleh masyarakat maupun kalangan manapun ya. Walaupun iya, kita segmentasi yang mahasiswa, cuma mudah-mudahan diterima sebagai pilihan dari kuliner khususnya masih di Galaxy ini. Iya. Semoga bisa jadi salah satu pilihan para penikmat kuliner di Bekasi khususnya Galaxy. Iya. Menurut Pak Hafiz selaku owner Meat Dry, Meat Dry ini buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Harga yang ditawarkan pun mulai dari Rp26.000 sampai Rp35.000, dan untuk minumannya dari Rp11.000 sampai Rp13.000 aja guys. Meat Dry ini tidak hanya untuk makan di tempat, melainkan bisa takeaway melalui aplikasi ojek online. Tetap ya, kita ingetin Sobat Ini Jabar Channel agar jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oh ya Sobat Ini Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Ini Jabar Channel ya, biar kita makin semangat memberikan informasi dan berita terupdate. Sekian kulineran kita hari ini. Jangan lupa kalau ke Bekasi mampir ke Meat Dry. Sampai jumpa.